Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dulur-dulur semua. Bagaimana kabarnya kali ini? Lama saya tidak bikin video ya, tidak bikin konten lagi. Malam ini saya akan bikin konten, ingin bikin edukasi sekaligus eksperimen buat teman-teman semua yang menonton. Sebelumnya jangan lupa, yang menonton ini jangan lupa subscribe, yang belum subscribe like dan share ke teman-teman ya dulur. Malam kali ini saya ingin bikin eksperimen. Di depan saya sudah ada speaker 18 in dengan tipe, dengan merek ya, merek dagang Apollo, dengan tipe 1824X ya, 1824X. Nah, ini 18 in voice coil 4 in. Tampak depannya seperti ini. Apa konten kali ini? Nah, saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua bagaimana cara melapisi down speaker dengan cairan lapisan ya, untuk down speaker. Ini saya udah punya cairannya, udah punya lapisannya, tinggal bagaimana cara mengaplikasikannya. Nanti kita uji coba, kita lapisi speaker ini. Kita akan lapisi speaker ini dengan lapisan yang sudah saya punya. Bagaimana nanti hasilnya, kita review sama-sama. Sekalian kita cek ya suaranya nanti. Ini tampak depannya seperti ini. Untuk tampak belakangnya, nah ini tampak belakang seperti ini, cukup besar sekali. Speaker Cina ya, teman-teman. Ini speaker Cinaan yang udah saya pakai sekitar kurang lebih 6 tahunan. Saya udah pakai speaker ini 6 tahun dan masih original. Ini kenapa saya bongkar? Karena saya mau cek 6 tahun speaker ini apakah masih layak pakai atau harus rekondisi, ataukah ganti baru. Ternyata selama 6 tahun ini saya pakai, ya alhamdulillah baik-baik saja, tidak ada kendala, tidak ada masalah untuk speaker ini. Tetapi secara fisik baik-baik saja. Tapi ada kekurangan, kekurangan dari speaker ini adalah dari daun speaker dan spider atau damper yang bawahnya. Ini kurang kuat ya teman-teman. Jadi untuk kalau dibuat tahan lama, dia kurang kuat. Ini akan saya lapisi dengan lapisan speaker nanti. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Pertama-tama kita bersihkan dulu daunnya, keluar. Kita bersihkan cukup dengan menggunakan kuas saja dulu. Oke, sudah cukup bersih. Untuk cairannya seperti ini ya teman-teman. Ini bening, bening dan agak sedikit kental. Untuk cairannya ini cairan apa, nanti disimak sampai videonya habis. Saya akan berbagi rahasia ini cairan apa sebenarnya. Oke, kita akan lapisi sekarang juga.
bulat-bulat lapisannya dengan menggunakan kuas gang. Sebenarnya untuk cara melapisinya yang paling baik kita menggunakan meja putar ya, meja putar untuk speaker yang bisa diputar speakernya itu lebih bagus, lebih merata kalau kita mengkuasainya. Ini berhubung cara sederhana saja, kita pakai seadanya. Kuaskan secara perlahan sampai rata. Lapisin juga sebelumnya. Oke, ini sudah rata lapisan pertama. Nanti setelah kering kita akan lapisi yang lapisan kedua. Tapi nunggu kering dulu ya, dulur, baru kita oleskan lagi cairannya. Nah, ini
ini sudah selesai untuk bagian daun. Untuk bagian damper sama, kita juga akan lapisi dengan menggunakan kuas kecil, kuas untuk cat lukis itu. Mengingat karena ini celah yang di bawah ini cukup sempit ya, kita menggunakan cat lukis. Oke, kita jumpa kembali. Ini speaker yang udah kita lapisi dengan cairan dua kali. Ini mau kita coba bunyikan suaranya bagaimana. Sekaligus kita akan tes, saya akan kasih air di atas, apakah terbukti tahan air atau tidak, kita buktikan bersama-sama. Oke. Ternyata tahan air ya. Cairan tadi memberikan efek daun talas di speaker. Oke, teman-teman. Nah, ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu, saya pakai cairan apa? Nah, ini cairannya adalah ini ya, teman-teman. Apakah ini? Tara. Nah, ini lem pipa, lem PVC dengan merek Ruglu. Ini kalian bisa cari atau beli di toko-toko bangunan terdekat. Ini dengan nitro 400 gram ya. Saya akan matikan speakernya dulu. Ini saya pakai ini yang saya tuangkan ke dalam gelas aqua kecil. Saya pakai ini murni, tidak saya campuri apa-apa. Oke. Nah, silakan kalian coba, kalian eksperimen sendiri. Ini saya eksperimen yang pertama kalinya menggunakan speaker 18 in Apollo tipe 1824X menggunakan lem pipa Ruglu. Oke. Salam Sound Indonesia. Terima kasih, jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Oke, terima kasih.